Tapi sebelum di luas permukaan, saya nak cerita, nak tunjukkan sikit ni. Macam hari tu lah sebenarnya saya nak nak tunjukkan contoh macam ni kan. Macam soalan, lebih kurang macam soalan kuis malam kan. Tapi dalam kuis tu, saya tak suruh selesaikan. Saya suruh awak set up dia punya integral je, double integration contohnya, menggunakan koordinat Cartesian. Kemudian tak payah selesaikan sebab susah kan nak selesaikan. Dan memang agak susah sebenarnya kalau awak cuba juga. Tapi yang lebih senang adalah kalau awak gunakan koordinat koordinat kutub. Sebenarnya saya tunjukkan contoh yang ni, koordinat kutub. Mana pula pen saya? Oh, tu ni pula. Okey, jadinya lebih kurang macam ni lah. Dia minta awak cari isi padu perpencal. Dia berada di dalam dalam satu paraboloid, dalam tapi dia bawah, bawah satah Z sama dengan 16. Maksudnya dalam tu dia kurang macam ni lah. Maksudnya dia punya batas ataupun dia punya bawah ni dia dibatasi oleh paraboloid. Ni paraboloid ni. Dan ada satah yang potong paraboloid tu di atas. Jadinya kat sini, oh sorry, saya kena minum warna hitam ni. Kita nak tengok. Kita ada suatu permukaan kan, paraboloid. Jadi Z sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Jadi ya, bila awak tengok macam ni, awak ingat balik koordinat ni saya dah pernah terangkan sebelum ni, tapi saya nak saja nak terangkan lagi. Contohnya kalau awak ada Y sama dengan X kuasa 2 kan, jadi dia jadinya dia adalah, sorry saya kena, saya ingat saya punya ni, saya kena cabut beli. Okey, jadi dia adalah graf kuadratik kan. Tak keluar pula saya punya ink. Jadi saya kena padam balik saya punya office ni sebab ataupun OneNote ni sebab dia tak dapat detect. Close window. OneNote. Sorry, nak masuk sikit. Okay. Jadi kita ada bentuk Y sama dengan X kuasa 2 ni adalah bentuk kuadratik. Jadi kalau kita ada paksi X dan Y gini, jadinya graf ni mestilah macam ni kan, lebih kurang macam kita tengok graf apa tadi itu, hiperbola ke parabola. Kita ingat kan yang kita belajar dalam masa mula untuk dalam kursus ni kan, jadinya Y sama X kuasa 2 macam ni kan. Jadinya kalau kita ada Z sama X kuasa 2, Y kuasa 2 sama juga lebih kurang macam ni. Tapi Y menjadi Z. Kalau kita ada tambah lagi satu komponen yang Y kat sini. Tapi dia 3D. Dia 3D. Saya pernah cakap sebelum ni. Ialah 3D. Jadinya dia macam dia bentuk mangkuk lah lebih kurang. Okay. So kita dapat yang macam ni. Kemudian kita ada satu lagi satah, iaitu satah lurus lah. Ataupun permukaan lurus sebagai satah lah. Z, sorry. Z sama dengan 16. Ya, jadinya kita nak tentukan, kalau ikut soalan ni, perpejal ni dia berada kini di atas lah ataupun di dalam mangkuk tu. Kemudian batas atasnya ataupun atasnya, sempadan atasnya ditutupi oleh Z sama dengan 16. Jadinya kita ada persilangan antara dua permukaan, iaitu permukaan lurus ni satah dan permukaan apa ni paraboloid kan. Ibaratnya macam ni lah, kalau awak ada 2D Y sama dengan X kuasa 2, awak lukis macam ni. Kemudian awak tiba-tiba awak ada satu lagi garis macam ni, iaitu Y sama dengan 16 kan. Jadinya apa awak nak buat adalah awak kena cari persilangannya, iaitu titik di sini dan titik di sini. Jadinya sama kan? So X kuasa 2 sama dengan 16, yang bermaksud X adalah tambah tolak 4. Jadinya titik persilangannya ada 2 lah, 4 dan
Yang tempat. Then awak nak cari luas. Luas ni. Ini kami kan lah. Eh, kami kan luas. Saya buat A. Ataupun cari warna, gunakan warna hitam. Eh. Luas iaitu A adalah bila mana X daripada negatif 4 sampai 4. Kemudian ketinggian. Ketinggian macam mana? Ketinggian dia adalah yang atas tolak yang bawah. Kan? Ataupun kita, kalau kita ada laju, jalur gini kan. Jalur kita ketinggian ni sentiasa di sini dengan di sini. Kan? Di sini satu lagi meja. Kan? Dengan di sini. Jadi yang atas sentiasa 16. Kan? Yang bawah sentiasa X kuasa 2. Kan? Di dan kita dapatlah. Ataupun kalau kita nak guna kamera ganda 2 pun boleh. Kamera ganda 2 A adalah begini. Jadinya jalur kita macam ni tadi, kita gerakkan dia ke arah kanan, iaitu daripada negatif 4 sampai 4, dan batas atas dan batas bawah dia sentiasa constant, iaitu 16 di sini, dan bawahnya sentiasa Y sama dengan X kuasa 2. Kemudian ini adalah kamera ganda 2. Kalau nak cari luas, integran dia adalah 1 dx. Kemudian awak kamer kan, awak dapat 16. Sini 1 kami kan dapat X, gantikan dengan 16, dan X kuasa 2 dapat. Itu sama sebenarnya kalau dengan rumus yang kita belajar masa, tak ingatlah masa sekolah ke masa belajar matrik atau foundation. Ini that's why kalau gambaran ganda untuk cari luas, kita boleh gunakan gambaran ganda 2 dengan integrannya 1 ataupun gambaran tunggal, yang mana ketinggian dia adalah integran tersebut. Adanya ini gambaran ini yang macam ni lah, cari luas. Sekarang kita nak cari isi padu, sama macam tadi, kita kena cari apa? Titik persilangan. Ataupun kalau 2 dimensi titik lah. Kalau 3 dimensi, persilangannya adalah lengkung. Jadinya persilangan adalah kita samakan Z. Jadi kita dapat ni, apa ni? Ini adalah tak apa, saya tak putus ni. Ini persilangan dia kan? Kita equate Z ni. Kita dapat 16, iaitu 4 kuasa 2. Iaitu persilangan ataupun nilai X dan Y yang memenuhi keperluan ni adalah bulatan, pusatnya asalan iaitu 0, 0, dan jejari 4. Boleh juga kalau pusat ni kita betul jadinya sini kan jadinya nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ni adalah X dan Y yang ada pada bulatan kan. Cuma di sini ada 3D kan. Di sini adalah 3D. Jadi ia X dan Y ni adalah kita boleh kata adalah yang ni lah kan. Ataupun kita boleh project dia pada paksi XY iaitu di sini. Okey. Kemudian kita nak cari apa? Kita nak cari isi padu. Kita nak cari isi padu macam mana? Sama macam ni. Kita boleh gunakan yang ni kamera tunggal. Sekarang kita nak guna kamera ganda 2 kan. Jadi kita nak guna kamera berganda lah. Jadi kita guna yang macam ni. Tapi ini untuk luas. Sekarang ni kita nak cari isi padu. Jadi V isi padu half FXY DE. Kemudian apa? Kat sini R kita. R kita adalah rantau kita tu adalah bulatan.
kan, yang mana jarinya 4, 4, nanti 4, nanti 4, n. Okey, jadinya kita ada bulatan. Okey, kita ada jalur, kita gerakkan jalur kita melawan arah jam. Jadinya daripada kosong, kita daripada kosong sampai 2π. Sampai habislah, sampai habis ni. Kemudian untuk setiap jalur ni, bila kita pusingkan dia, dia punya batas yang lebih kecil ni, atau batas dalam, mana-mana lah kita nak panggil kan, sentiasa tak berubah, iaitu kosong. Tidak kisahlah kat mana pun jalur tu berada. Jadi kita letak R. R adalah jarak kosong, ataupun panjang, yang diukur daripada asalan. Kemudian, untuk batas yang luar ni, sempadan yang luar ni sentiasa tak berubah kan, sentiasa berada pada jarak dua, sorry, jarak 4. Jadi kita buat macam ni. Kemudian, apa lagi? Kan, ketinggian. Jadinya kita tengok kat sini, ataupun dekat sini, mana-mana pun boleh. Ketinggiannya adalah, kita nak cari yang tengah-tengah ni, iaitu yang atas tolak yang lengkung yang bawah ni. Seolah-olah macam ni lah. Kan? Yang ni tolak yang ni. Ni dapat yang tengah ni. Ni sama juga. 16 tolak samaan permukaan ni adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2, iaitu yang ni. Kan? Kemudian tutup di apa? Di sorry. R dr di titik ini titik di titik ni adalah DE untuk kena kutub. Kemudian jangan lupa yang ni kena tukar dalam bentuk kena kutub, iaitu R kuasa 2. Jadinya pi 0.4 16 tolak R kuasa 2 R di R titik. Okey. Ini awak boleh, cam kan, awak boleh kembangkan, awak boleh buat penggantian, tapi paling senang awak kembangkan je. Jadinya kat sini awak ada 16R tolak R kuasa 3. So kami kan 16R, kami kan tak ada R, dapat 16R kuasa 2 per 2 tolak R kuasa 4 per 4. Dengan R sama dengan kosong, 4, tita. Ataupun siapa nak buat penggantian, yang ni ambil sebagai U pun boleh. Dia akan dapat juga sebenarnya. Tapi ni lagi senang lah. Okay. So, kita gantikan 8R kuasa 2. So, tak nak buat shortcut, takut tersilap nanti. 4, R sama dengan kosong, D, tita. So, kat sini, tekankan. Kat sini 8 darab 4 kuasa 2 kan? 4 kuasa 2, 6, 4 kuasa 2, 16 kali 8. 8 kali 6, 48. 8, 128 lah kan? 128 tolak 4 kuasa 4 kan? Jadi 4 kuasa 3, 64. Kalikan dengan 4 lah. Ataupun kita boleh faktorkan R ni sebenarnya. Tak ada masalah pun . Bagi 4, 16, 256. Tolak kosong. Betul kan saya buat ni. Sekejapnya, saya dapat negatif. Sekejap saya tengok. 64. Saya tengok 16. 16 R. 16 R kuasa 2 per 2, R kuasa 3, R kuasa 4 per 4. 8 R kuasa 2. Itu dah ni. 4, 16. 16 kali 8, 128.
Oh, sorry, saya tertinggal. 256 per 4. Kan? Betul ke? 64 tambah 64. 256 per 4, kan? Bagi 4, dapat 4 kali 6, 24. Dapat 64, kan? Okay, so kat sini ini adalah 64, kan? 128. Itu dia dapat balik diri dia lah. Dapat macam ni. 2 pi 64. So jawapannya adalah 1, 2, 8, 4. Macam tu. Sebenarnya kalau buat soalan semalam tu, kalau orang rajin bolehlah buat ataupun ada masa kan, bolehlah buat gunakan guru nak kutub kan. Tapi kalau tak nak guru nak kutub, cara dia macam mana? Ni lebih kurang macam semalam lah. Saya gunakan warna yang lain. Jadi ni kita ada bulatan. Yang atas ni adalah apa? 16 tolak, sorry, lengkung yang atas. Ataupun saya lukis balik. Jadi macam ni. Macam ni. Ni 4. Ni 4. Ni Y. Ni X. Itu 4. Itu 4. Kan? Yang atas adalah apa? Kalau bulatan dengan jari 4, persamaannya adalah gini. Jadi yang atas adalah Y sama dengan 16 tolak X kuasa 2 square root. Yang bawah adalah Y sama dengan negatif 16 tolak X kuasa 2. So, kamera dia X daripada jalur kita macam ni. Kita gerakkan ke arah kanan. So, nanti 4, 4. Itu sempadan bawah sentiasa yang negatif. Yang atas sentiasa positif. Jadi ni kita ada Y sama dengan negatif 16 kuasa 2. 16 tolak kuasa 2. Kemudian ketinggian dia sama. 16 tolak X kuasa 2. 2 X kuasa 2. Sorry. Dah, itulah. Pi square root D Y DX. Okey, jadi jawapan semalam sepatutnya lebih kurang macam ni lah. Cuma kalau yang semalam, ini jadi 1, yang ini jadi 1, yang ini jadi 1, yang ini jadi 1, ini jadi negatif 1 lah, ataupun 1 kat sini kan. Okay tak? Ada biar? Dapat tak yang ni? Soalan yang ni? Soalan akhir kan? Dapat tak? Sabrina dapat tak? Ada letak ni. Dapat. Dapat? Tapi dia dua kan doktor? Apa? Jari dia dua kan? Soalan jari dua kan? Soalan semalam. Saya tak ingat berapa jari dia. Jari dia. Sekejap saya tengok. Sekejap ya. Saya kena unshare kejap. Takut. Dia kena nampak apa-apa kan. Sekejap ya. Saya unshare sekejap, kemudian saya share balik. Quiz 2, soalan. Okay, betul. Jadinya kat sini, sekejap ya, saya share balik. Okay, awak boleh nampak lah. Sebenarnya kalau awak ingat balik kan, sebab awak semua pengalaman pernah ambil kursus ni. Selalunya saya tak minta pun awak buat lukis rajah, kemudian tunjukkan yang R tu begini, kemudian lukiskan pemberjaji. Sebenarnya tak ada langkah-langkah ni, tapi saya buatlah untuk kuis ni. Jadinya selalunya kita akan beri macam ni kan, terus cari
isi padu sebagai contoh. Sedalam kes ni, sorry, bukan satu lah. Dalam kes ni sepatutnya dua. Jadinya sini dua, yang ni jadi empat lah. Empat, ini pun jadi empat. Ini jadi empat. Sebab Z sama dengan empat dalam kes ni. Okay. Luka-luka ni satu dua markah je. Ini pun saya dah bagi kan penggantian kan. Patutnya boleh dapat lah. Okay, yang ni pun saya dah bagi penggantian juga. Okay. Patutnya tak ada masalah lah untuk dapat. Okay. Jadi habis kan. Sampai sini. Jadi awak boleh cuba juga. Yang ni kalau awak nampak kan. Yang ni apa? Ni adalah kalau kaca kita nak tukar kan. Kalau nak kutub. Yang ni adalah R kuasa 2. Kan? R kuasa 2 tambah Y kuasa 2 mestilah R kuasa 2. Dan dy dx ni adalah a. Dy dx adalah a. Yang bermaksud dia adalah, sorry, bukan a tapi ra. Ni kat sini, tunjuk je lah kan. Okay. Contoh, minta awak cuba sendiri lah. Yang lain kan, 0, 1, gini kan. 0, 1 tolak x kuasa 2. Awak kena mesti ada kebolehan untuk awak gambarkan ataupun lukislah tentang cerita macam mana kan. Macam ni. Kalau awak nak kamerkan, bukan mudah kan sebabnya boleh juga sebenarnya kamerkan, tak ada masalah pun. Tapi saya cakap bila gantikan kalau macam kat sini, kita kamerkan terhadap Y. Jadi di sini akan jadi X2Y tambah Y kuasa 3/3. Tapi bila awak gantikan dengan yang ni, takut dia lagi susah kan sebab nak gantikan dalam Y. Jadinya cara paling mudah adalah awak nampak ni yang kata, oh ok yang ni macam tahu je kan. Sebabnya yang ni adalah R kuasa 2. Yang ni adalah DA. Yang bermaksud kalau kau nak kutub R DR titita. Kan, it's simple lah. Cuma betul ke simple? Sebab kita kena tengok dulu rantau dia macam mana kan. Rantau R tu macam mana kan. Jadi kita lukis kat sini. Jadi kat sini ni X, bermaksud yang ni X, yang ni adalah Y. Jadi ni kita lukis dulu apa benda ni kan. Kita ada Y, kita ada X. Kemudian X dari 0 sampai 1. Saya nak tanda warna ni. 0 sampai 1. Kemudian Y dari 0, maksudnya Y ni daripada garis ni ke atas sampai Y. Sebab ni Y, atas ni pun Y kan. Jadi Y 1 tolak X kuasa 2, ataupun dengan kata lain X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Oh, jadinya dia adalah sebahagian daripada persamaan bulatan. Tapi dia hanya yang bahagian positive part sahaja. Maksudnya dia adalah separuh bulatan. Jadi kita boleh agak lah. Dia mesti bentuknya macam ni. 1. Ataupun saya guna warna, macam ni tak apa. Kan, tetapi jadinya yang ni, bulatan ni ataupun separuh bulatan ni memang persamaannya adalah Y sama dengan 1 tolak X kuasa 2. Punca kuasa positif. Tetapi X daripada 0 sampai 1 je. Jadinya kita tak perlukan yang bahagian X negatif ni. Sebab X paling kecil adalah 0, paling besar adalah 1. Kan? Jadinya X negatif 1 ke negatif kuasa 5 ke tak boleh. Tak boleh masuk. Dengan kata lain, tak ada apa-apa lengkung kat sini. Jadinya, kita punya rantau kita sebenarnya adalah sukuan bulatan. Sukuan bulatan. Jadinya, kita nak cuba tukarkan kepada koordinat kutub. Yang ni dah okey. Yang ni pun integran dah okey. Sekarang rantau pula. Jadi macam mana? Kita tengok ni. Alah, sukuan bulatan je kan? Sukuan bulatan je. Yang ni je. Senang je kan? Kita boleh tulis kan? R, kalau kita nak tulis R lah, kalau nak buat terus pun tak apa. R adalah R theta, yang mana R, kalau kita ada suatu jalur macam ni, kita gerakkan dia lawan arah jam, ini kita akan dapat batas luar atau batas yang lebih kecil dan batas yang lebih besar. Kan, batas kiri atau batas kanan, macam tu. Sorry. Yang ni bersama, sampai sini kita gerakkan dia. Jadi batas sentiasa
sini, sini, N. Jadinya R sentiasa kosong hingga 1, eh, hingga 1, theta daripada, kita mula daripada sini, eh, iaitu kosong, sampailah atas ni saja kita stop kan. Sampai sini kita stop, iaitu pi per 2. Eh, oleh itu, kita dapat ni, senang je, pembelian kita adalah, oleh itu, eh, kamera kita theta dari kosong sampai pi per 2, R dari kosong sampai 1, dan yang ni R kuasa 2, R dr di theta. Eh, so kita selesaikan. Eh, yang ni ada di R kosong 1, R per 3 dr di theta. Eh, so kami ingatlah. Eh, senang je. Okay. Yang ni pun sama. Kan, yang ni R kuasa 2. Maksudnya E kuasa negatif R kuasa 2. Ds dy adalah dA. Eh, iaitu sama macam ni. R dr di theta. Kemudian yang ni, macam nak lukis ni. Kalau awak tengok bentuk ni, awak boleh agak dah. Kalau awak selalu buat kan. Yang ni, 1 kerat kuasa 2 adalah bulatan berjejari 1. Yang ni, istilah bulatan berjejari 2. Kan? Dan sebagainya. Yang ni bulatan berjejari A. Ini bulatan berjejari 4. Eh, cuma kalau kita tengok kat sini, X ni. X daripada 0 ke negatif 4. Eh, maksudnya dia belah negatif. Kan? Yang ni X daripada 0 ke A. Maksudnya dia belah positif. Yang ni Y dari negatif 2 sampai 2. Maksudnya dia positif dan negatif. Eh, so banyak contoh yang saya letak dalam nota ni. Okay, ni awak boleh tengok sini. Okay. Eh, kemudian kita tengok luas permukaan. Sebenarnya luas permukaan ni kat sini kalau sebelum ni kita belajar kamera ganda 2 koordinat Cartesian. Kamera ganda 2 koordinat kutub. Kan? Tetapi dalam luas permukaan ni, eh, kita akan belajar macam mana formulanya dalam koordinat Cartesian. Eh, kita akan selesaikan dengan, maksudnya formula kita ni ataupun penyelesaian kita bermula dengan Cartesian. Kemudian kita tengok bentuk dia. Kalau tak boleh selesaikan dengan Cartesian, kita selesaikan dengan koordinat kutub. Eh, jadinya, saya boleh tulis kat sini. Luas permukaan. Oh, sorry. Cuba kerak. Eh, luas permukaan. Okey. Katalah awak ada satu permukaan. Eh, katalah awak ada suatu ataupun suatu permukaan surface lah kan, fxy. Eh, selalunya apa yang awak dah belajar sebelum ni, awak cari luas luas R. Kan? Ataupun kalau saya boleh lukis macam ni, gini, awak ada, kalau ikut contoh yang tadi, awak ada macam ni, oh sorry, kan, jadinya ketinggian ni, dia punya yang ni permukaan luar ni, permukaan mangkuk ni, dia adalah Z sama dengan FXY. Maksudnya ketinggiannya iaitu diukur daripada bawah sampai sini adalah fxy. Jadinya selalunya yang kita dah buat sebenarnya kita cari luas. Luas apa? Luas luas rantau R ataupun luas persilangan di sini. Kemudian kita cari apa lagi? Kita cari isi padu and volume. Isi padu apa? Isi padu yang dalam ni semua. Satu lagi, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh cari luas permukaan. Kan? Iaitu luas permukaan ni. Yang luas R ni sebenarnya adalah luas rantau yang mentakrifkan permukaan ni. Iaitu sebenarnya luas bulatan je yang kat bawah ni. Tapi luas permukaan adalah luas yang melengkung.
Kan contohnya awak ada awak ada bola. Ada sfera kan? Atau bola, awak nak cari luas permukaan dia. Awak bukan nak cari luas R ni. Tapi awak nak cari luas permukaan dia ni yang meliputi keseluruhan bola ataupun sfera tu. Eh, di sini dia panggil sebagai S. Luas yang ni SR ataupun V. Tapi yang untuk luas permukaan adalah S. Ia berbeza dengan luas rantau. Jadinya formula dia senang dia. Jadinya kalau tadi luas bagi rantau R, kita gunakan ataupun sebelum ni R 1 dA. Kalau isi padu, kita gunakan R Fxy dA. Kalau luas permukaan, kita gunakan S. Mungkin S ni untuk surface kot. Kita akan gunakan R juga. Maksudnya kita kena lukis juga domain kita. Domain yang macam-macam ni, yang biasa kita buat ni. Tetapi formulanya adalah formula yang ni. Satu tambah fx square fy square d da. Jadi kena ingat dah ni. Jadi yang luas permukaan adalah satu tambah fx square. Fx square ni apa? Fx ni apa? Fx adalah terbitan terhadap x, terbitan separuh. Fy adalah terbitan separuh terhadap y. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok AV dengan S ni paling mudah A lah. Kan? Paling mudah A. Sebabnya integran dia satu. Kan? Jadinya mungkin kalau kadang-kadang awak nak kamikan bila integran pun macam pelik kan. Awak darab semua tiba tak sesuai, so terpaksa gunakan kaedah pergantian ke kaedah apa-apa untuk kami kan. Kemudian fxy pun okey lagi, mungkin boleh guna pergantian. Tapi yang ni disebabkan ada formula ni senang lah, tapi nak kami kata susah juga. Sebab dia ada square root. Macam mana awak nak kamikan square root kan? Susah. Jadinya terhad lah. Jadinya selalunya lah, selalunya kalau di peringkat yang lebih tinggi, dia akan gunakan kaedah berangka lah, numerical method kan. Siapa yang dah pernah ambil tahun 3 ke tahun 4, tahun 3 sebenarnya, kaedah berangka kan. Macam mana kita nak lakukan kamiran untuk dapatkan hasil kamiran kan, bagi fungsi yang pelik macam ni lah kan. Tapi untuk peringkat yang ni, kita tak bagi pelik-pelik lah. Maksudnya mesti, kalau bagi tu mesti awak boleh selesaikan menggunakan, sepatutnya lah menggunakan tangan. Okay. Kita tengok contoh, saya tak pergi derivation ni. Awak boleh tengok sendiri. Dia sama juga. Dia akan bagi awak fungsi. Contohnya ni z sama dengan fxy. Yang mana fxy ni adalah bentuk macam ni. Kemudian bagi awak rantau. Dan dia suruh awak cari luas permukaan. Contoh je. Dan selalunya bagi awak f, dia bagi awak rantau. Dia suruh cari isi padu atau cari luas. Tapi yang ni saya cari luas permukaan. Jadi sama je basically apa yang kena beri. Jadi kita tengok luas permukaan. Contoh satu. Oops, sorry. Okay. Dia kata dapatkan luas permukaan bagi suatu fungsi ataupun bagi suatu permukaan z, yang mana z adalah fxy, dia adalah 4 tolak x kuasa 2. Jadi yang bagusnya kat sini, z ni dia tak bergantung kepada y. Dia hanya bergantung pada x saja di sini. Kan? Jadi untuk apa-apa nilai y, takkan ada perubahan kepada fungsi tersebut. Kan? Maksudnya kalau kita ada x, y, z, maka fungsi kita, dia tak berubah. Kan? Kalau dia melengkung, dia akan melengkung macam ni. Sama je. Kan, maksudnya nilai y tak main peranan. Kan, hanya pada x sahaja main peranan. Okey. Kemudian rantau. Rantau kita senanglah kat sini. Kita rantau
XY. X, 1, Y, 0, 4. Ya, jadi rantau kita ni sebenarnya macam ni je lah. Kalau kita boleh lukis 0, 1, 0, 4. Y, X. Ni rantau R gitu. Kan? Senang je sebenarnya. Kan? Tapi fungsi dia macam mana kan? Nak saya fikir. Senang kan? Okay, tak apa. Tak apa. Okay. Jadi kat sini kita tengok kan, kalau kita nak lukis, cuba nak lukis lah. Eh, kalau saya cuba nak buat dalam 3D. Kita nak scroll ke bawah pula. Okay. Ni X, ni Y, eh, iaitu 4 tolak X kuasa 2, eh, jom kat sini, Z sama dengan 4 tolak X kuasa 2, ataupun awak boleh manipulasikan dia. Kita awak dapat Z kuasa 2, 4 tolak X, eh, awak dapat X kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Eh, jadinya dia kat sini adalah suatu bulatan antara X dengan Z. Y tak ada. Eh, satu bulatan dengan jari dua. Jadi kalau sini Z. Eh, tapi bulatannya belah atas sahaja. Kan, sebab dia positif. Jadi hanya Z dengan X sahaja. Eh, jadinya sepatutnya kalau di sini 2. Yang di sini 2. Oh, sorry. Saya kena buat dia lebih melangkong. Oh, sorry. Susah juga ni. Dia kurang macam tu. Kan? Okey, jadinya kalau kita tengok persamaan ni, bila Y sama dengan kosong, kita dapat begini. Eh? Z sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Z mesti positif. Jadinya ini tak jadi sangat ni. Ini adalah 2, ini 2, ini negatif 2. Eh, yang ni, eh, ini betul-betul dia berada pada sata Z, eh, maksud Y sama kosong. Tapi macam saya cakap tadi, fungsi ni dia tak bergantung pada Y. Jadinya bila let's say Y sama dengan 1, eh, ni Y positif, eh, Y sama 1 pun dia sama juga. Melengkung macam ni. Bila Y sama dengan 2 pun, let's say 2 kan, dia macam ni. Eh, dengan kata lain, dia tak berubah. Dia adalah suatu lengkung macam ni. Ha. Kita sampai infinity lah sebenarnya kan. Eh, ha, macam tu. Eh, ataupun sebenarnya tak perlu infinity pun. Dia Y daripada 0 sampai 4 sahaja. Eh, dengan kata lain, kita tak perlukan. Eh, sebab kita sini ada 0 sampai 4 je kan. Kita tak perlukan yang belah negatif 4 sini. Okey. Jadi ya. Oh, sorry. Kita sampai. Oh, sorry. Okey. Ataupun saya boleh padam yang belah dalam-dalam ni. Perlu pun. Sebenarnya tak perlu lukis pun, tapi saya nak tunjukkan contoh kan pada awak, kan, supaya awak boleh bayangkan. Macam ni. Dan ni adalah axis. Macam ni dia melengkung. Okey, jadi ini kat sini, ni adalah, dia panjangkan lagi. Ini adalah Y, sorry. Eh, jadi kat sini, ini adalah Y sama dengan 4. Eh, jadi dia belum macam kertas yang lengkungkan dia, kan? Atau macam panggil apa? Eh? Macam tunnel, kan? Eh, macam tunnel. Eh, jadi kat sini,
Untuk mana-mana nilai Y, kalau awak tengok, katalah Y sama dengan 4 kat sini, dia tak berubah, dia ada lengkung. Okay. Kemudian untuk Y sama dengan 2, kan? Awak ada lengkung yang ini. Lengkung yang sama. Yang bermaksud dia tak bergantung dengan Y. Eh? Katalah Y sama dengan 0, sebab Y daripada 0 sampai 4 kan? Y sama dengan 0, kita ada lengkung yang ini. Eh? Jadi kat sini, apa awak nak buat? Kan? Sebenarnya awak nak cari luas permukaan je. Eh? Luas permukaan yang melengkung ni. Okey? Jadi kat sini, kita, macam tadi saya cakap kan, sini adalah positif. Kalau ada negative part, maksudnya kita ada lengkung belah bawah pula. Kan? Macam salur air lah, kan? Ada atas dan bawah. Tapi yang ni, hanya macam, hanya belah atas saja sebab kita ada positif saja, negatif tak ada. Okey? Jadi ini nak cari luas permukaan ni, macam mana? Eh? Jadinya, tengok balik formula dia. Okey, R kita, rantau kita, kita tentukan R. Okey, R diberi iaitu yang ni. Eh, daripada oh sorry, bukan satu. Eh betul-betul, okey, tak masalah. Eh, tapi R kita sebenarnya kita ambil dari 1 sampai 4. Jadinya kita ambil keseluruhan. Kita cuma ambil ni 4, yang ni 2 kan? Kita ambil kat sini je. Oh, sorry. Okay. Yang ni R kita. Jadinya, kita projectkan dia ke atas. Ini pun sama. Sama. Jadi, kita nak tahu sebenarnya luas yang melengkung yang ni sahaja. Lebih kurang. Eh. Kita nak kalau saya boleh gunakan warna kuning ni. Kita nak yang ni je. Eh, sebab kita nak luas permukaan yang ditakrifkan oleh rantau. Jadi rantau kita R yang ni. Eh, seperti yang diberi, yang ni. Kan? Tapi jadinya luas permukaan tu adalah yang betul-betul berada di atas R, iaitu melengkung di sini. Kita tak ambil semua ni, yang belakang pun kita tak ambil. Kan? Macam mana kita nak dapatkan? Okey, jadinya kita gunakan formula. Okey. Kita ada tadi F, Z, F, X, Y tadi adalah 4 tolak X kuasa 2 positif square root. Jadi kita boleh tulis 4 tolak X kuasa 2 setengah. Kita perlukan apa? Kita perlukan FX iaitu partial derivative with respect to X dengan FY iaitu partial derivative with respect to Y. Kita buat je lah. ZX ataupun fx, mana-mana pun boleh, kan? Zx pun boleh, fx pun boleh. Sebab biasanya kita tak arifkan z sebagai f, kan? Eh, tak ada masalah. Lepas tu, guna f pun tak apa kalau tak ada z pun. Eh, kita bezakan terhadap x. Eh, kita dapat setengah 4 tolak x kuasa 2, negatif setengah. Eh, kita bezakan yang di luar ni, kemudian bezakan yang dalam, negatif 2 x. Eh, negatif 2 x. Ini boleh ringkaskan. Jadi kita dapat oh sorry, yang ni saya kena keliru ada. Jadi kita dapat negatif X bahagi 4 tolak X kuasa 2 setengah ataupun negatif X square root 4 tolak X square. Okey, sama juga. Tak sama pun sebenarnya. Kalau ZY macam mana? Kita perlukan ZY juga kan? Ataupun FY. Eh, sebab formula kita ada. FY kat sini. Eh. Jadi kat sini, bezakan tak ada Y. Ni fungsi kita, dia tak ada Y. Eh, jadi kosong. Okey, kemudian kita nak integrand kita kan? Integrand. Keseluruhan. Kita nak gabungkan dia adalah 1 tambah FX kuasa 2. FY kuasa 2. Eh. So kita buatlah 1 tambah FX kuasa 2. Eh, ni adalah FX. So kita nak kuasa 2 kan dia. Eh, FY kuasa 2 kosong. Punca kuasa. Okay. So kat sini kena hati-hati. Eh, selalu saya pun cuba juga.
Jadi 1 tambah negatif kuasa 2 habis x kuasa 2. 1 tambah. Kemudian yang ni bawah, yang bawah ni square root kuasa 2 habis. Selalunya bila awak diberi function tu, bila awak buat selalunya awak boleh ringkaskan lah. Untuk kursus ni lah. Kalau di luar sana, problem yang awak selesaikan untuk research sebagainya, mungkin tak boleh selesaikan. So, dia kena guna kaedah berangka macam saya cakap tadi. Yang ni kita mudahkan dia. Dapat 4 tolak x squared, 4 minus x squared plus x squared. 4 minus x squared square root. Yang ni kita boleh potong. Oh, sorry. Yang kita dapat apa? 4 tolak x plus 2. Kan kita nak selesaikan ni. Macam mana ni? Kan? Selalunya, okey tak apa. Ini cukup. Jadinya kita nak kamikan dia, kan, nak kamikan dia luas permukaan. S adalah formula tadi. DE. Kat sini R kita apa? R kita tadi adalah yang ini, yang diberi ni, ya. Atau yang ni, mana-mana lah, iaitu X dari 0 ke 1, ya. Y daripada daripada 0 sampai 4, kan, kalau kita ada jalur kita sini, kita gerakkan dia ke arah kanan, kan, kita gerakkan ke arah kanan, di batas kita sentiasa 0 4. 0, 4. 0, 4 sampai habis. Jadi kita buat 0, 4. Kemudian ni. Ni adalah, kita dah gantikan tadi. Sampai sini. 4 tolak. Sorry, bahagi 4 tolak. 2. D, Y, D, X. Okey. Senang ke tak nak kami, kan? Kita tengok balik. Nak buat macam mana ni, kan? Macam mana? Selalunya kalau macam ni kita boleh ringkaskan lagi. Saya nak ambil yang ni. Kita kena guna apa ni? Siapa tahu? Awal ni. Tahu tak? Bila sampai sini nak guna apa? Rasa-rasanya. Rasa-rasalah. Tak? Wani Syarif. Tak tahu. Tahu ke tak? Tak tahu. Cakap tak tahu. Ada ke tak ni? Macam tak ada je. Okay, kalau tak ada, saya boleh keluarkan. Remove from meeting. Izzati Nisa, macam mana? Tahu tak nak buat macam mana ni? Dah banyak kali dah buat kamera. Nak buat macam mana? Okay, awak boleh cuba penggantian, kan? Awak boleh cuba penggantian. Ataupun kat sini, awak tengok. Sama juga, kan, kalau nak ringkaskan. Contohnya, okay, macam ni, kan? Awak ada apa? Awak ada. Awak pecahkan. Yang ni kunci kuasa dia, kan? Kalau square root, kita boleh pecahkan, kan? Antara bawah. Jadi 2. Jadi 2 ni adalah pemalang kita boleh keluarkan nanti. 4 tolak x kuasa 2. Kan? Ataupun kita boleh buat 4 tolak 1 x kuasa 2 per 4. Kan? Kita faktorkan 4 ni. Jadi kat sini kita boleh keluarkan juga. Dia macam kalau bahagi kita boleh pecahkan square root ni. Macam ni lah, kan? AB kita boleh pecahkan kepada AB. Ataupun AB kita boleh pecahkan kepada A dan B, kan? Betul ke? Sebetulnya. Jadi macam ni. Kita pecahkan.
Yang ni pun 2. Jadi dia habis. Kita dapat 1. 1 tolak X kuasa 2 per 2. Kan? Jadinya saya tulis balik. Oh, sorry, saya nak copy paste lah, senang sikit. Okey, tak nak kerap. Alah. Stop working pula. Ya, saya buka balik. Oh, okey. Dekat sini dia jadi 1 per 1 tolak X kuasa 2 per 2. Tapi tak apa, sebab okey, kat sini kan kita nak ambilkan terhadap Y, kita tak perlukan buat ni dulu. Kita anggap ni pemalar. Jadinya ini pun Y daripada 4 kosong, so kita dapat 0 1 dapat 4. Oh sorry, dy dah tak ada. Okey, jadi macam mana nak buat? Kita tengok macam ni. Oh, kita nampak kan 1 tolak something kuasa 2. So sebenarnya kita gunakan apa? Kita gunakan, ingat balik kalau identiti 1 tolak cos theta kuasa 2 sama dengan sin theta kuasa 2. Ataupun mana-mana boleh. 1 tolak sin theta kuasa 2 sama dengan cos kuasa 2. Kan, mana-mana boleh. Jadinya, katalah saya nak gunakan yang pertama. Kan, jadinya 1 dah ada sama dengan ni. Kuasa 2 dah ada. Jadi cos adalah ni. Jadi kita ambil. Jadi kita gunakan kaedah penggantian. Kalau awak buat jawab exam ke buat assignment ke, setiap jalan kerja tu awak tulislah, gunakan kaedah penggantian supaya orang tahulah, Jadinya awak nak sama kan. 1 dah ada, kemudian kuasa 2 dah ada. Jadi yang tengah-tengah ni, X kuasa 2 adalah cos theta. Jadinya dx d theta adalah 2 negatif sin theta kan. Saya bezakan je, kemudian saya darabkan 2 ke atas. Jadi saya nak gantikan nanti yang ni menjadi sekian-sekian tu lah. Kenapa dia hilang? Okey. Kemudian dx. Saya nak dx, iaitu negatif 2 sin theta d theta. Kemudian batas pula. Bila x sama dengan kosong. Bila x sama dengan kosong, iaitu batas bawah ni. Bila x sama dengan kosong, theta sama dengan, saya gunakan yang ni. Cos. Tongsangan kepada cos. Kosong. Ingat balik graf cos. Oh sorry. Graf cos macam mana? Ini ni 2 pi. Ni pi. Ni 1. Ni negatif 1. Kan? So kosong bermaksud pi per 2. Bila x sama dengan batas atas 1. Theta adalah cos 1. Saya gunakan, oh sorry, bukan 1. Cos setengah. Setengah apa itu? 30 kan? Ataupun pi per 6. Sekejap saya check balik. Switch. Sekejap dia. Itu ketak. Jadi cos pi per 6 kan? Ataupun cos 30. Kan adalah setengah. Maksudnya betul dah. Itu kita dah buat dalam kelas. Jadinya kamera kita menjadi, oleh itu sama balik S adalah 4. Bila X sama kosong, dia correspond to kita sama dengan pi per 2. Okey, nampak pula. Kemudian bila X sama dengan 1, ini bermaksud
kita sama pi per 6 kan, ni adalah 90 darjah, yang ni adalah 30 darjah kan. 30 betul ke? 30 adalah pi per 6. Okey, sekali lagi cos pi per 6 kena. Cos 0.5 dapat apa? Ini betul. Ya, silap pula kat sini. Jadi bila x sama dengan 1, bila x sama dengan 1, cos berapa setengah? Sejaknya cos 90 ni. Pi per 3 eh? Ah, okay, okay, sorry. Pi per 6. Terima kasih. Pi per 3. Jadinya sini pi per 3. Sebenarnya ini adalah 90 darjah. Dan ini adalah 60 darjah kan? Jadinya kat sini pi per 3 ni pi per 2. Jadinya ni 60 darjah. Maksudnya nombor atas lagi kecil daripada nombor bawah. Jadi kita kena tukar dia punya tertib dia. Tapi tak apa, kita tulis dulu yang ni. Jadi 1 bahagi 1 tolak x kuasa 2 kan? Jadinya dia adalah 1 tolak cos 2. Kemudian dx. Dx adalah, ni kita dah ambil ni tadi. Negatif 2 sin theta theta. Okay. Jadinya kita tak selesai lagi. Kita tengok ni macam mana kan? Kita ambil ni. Ni di theta ni dia untuk kamera lah. Dia kat luar. Jadi kat sini kita ada 1 bahagi 1 tolak cos theta kuasa 2 adalah sin theta kuasa 2. Kemudian kita ada kuasa 2, punca kuasa 2. So dia terhapus. Kan, tinggal sin je. So sin pula dia boleh potong. So kita dapat negatif 2. Jadi kat sini dia ringkas lah. Jadi kat sini 4 theta sangat pi per 2, pi per 3. Kemudian ini jadi negatif 2 di theta. Now imagine kan, daripada panjang tadi tu jadi pendek. Tapi kita tak habis lagi sebab batas kamera ni kita kena tukar dia. Jadi kita ke negatif 4, kita kena daratkan negatif, baru boleh kita tukar batas kamera ni. So kita negatif 2 saya kekalkan. Bila kita tukar, kita daratkan. Put negatif, darat negatif dapat positif. Ini 1. Kau kamera lah. 8, pi per 2. So tak, pi per 3, oh, sorry. Jadinya 3 per 6 tolak 1 per 6 kan. Jadinya pi 8 pi per 6 kan, iaitu 4 pi per 3. Okay, panas sikit yang kerja dia, tapi saya rasa boleh boleh dapat apa yang saya buat sebenarnya kan. Kita mula daripada kita lukis lagi. Of course lah, dalam kelas ni panjang kan, dalam kejadian. Tapi sebenarnya, ialah kalau dalam ujian ke, dalam tugasan ke, dalam final exam ke, tak adalah awak kena step by step macam ni. Ialah maksudnya kena buat step, tapi ialah mungkin lagi cepat lah daripada apa yang saya buat ni. Saya ingat 20 ke 30 minit jugalah kan. Ialah sambil mengulas benda ni. Jadi macam tu Awak akan mula dengan formula dia. Jadi awak kena ingat formulanya. Sebenarnya dalam final exam nanti, awak boleh tengok. Awak boleh tengok buku, boleh tengok nota. Tapi tak boleh bincang, itu je. Jadinya awak tak ingat formula ni pun tak apa. Untuk ni lah, untuk sem depan, saya ajar calculus. Mungkin saya tak benarkan tengok buku. Tapi untuk yang sem ni, saya benarkan. Untuk semua kuis, ujian semua saya benarkan. Okay, final tu masuk. Jadinya, awak tak perlu hafal pun, cuma awak kena tahu macam mana awak nak guna dia. Kena bezakan. Dan selalunya dia akan melibatkan penggantian. Gunakan cos, gunakan u. Tengok sekejap. Yang lain.
Nah, ni macam ni. Kita tengok dulu. Kita pergi sambil lalu je. Saya tak nak terangkan semua. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak set up dia punya integral ya. Okey. Contoh dua. Okey. Contoh dua. Dapatkan luas permukaan. Dapatkan luas permukaan bagi satah. Satah ni adalah satah lurus. Siap sama dengan 2 tolak X tolak Y. Kenapa saya kata lurus? Sebab tak ada X kuasa 2 kat sini, tak ada Y kuasa 2 kat sini, tak ada square root dan apa-apa. Yang ada hanya X kuasa 1, Y kuasa 1. Kan? Ibaratnya ada Y sama dengan 3X tambah 2. Kan? Dia adalah garis lurus. Keseluruhannya 3, pintasan Y-nya adalah 2. Ini sama juga, tapi ini adalah 2 dimensi kan. Dia punya domainnya 2 dimensi. Tapi dia masih lagi satah yang lurus. Dan dia adalah satah lah atau permukaan yang lurus. Contohnya kalau kita ada Z, X, Y, dia mungkin macam ni. Maksudnya dia bergantung pada, maksudnya ketinggian ni daripada bawah ni. Dia bergantung kepada position. Titik ni pada X dan Y. Dan bila X dan Y berubah, ketinggiannya berubah. Ketinggian tu pada paksi Z lah. Jadinya kat sini kita boleh kata, oh nampaknya kita tahu ini adalah satu permukaan lurus atau dipanggil satah lah. Kemudian kita ada rantau. Ha, rantau adalah, ini cara dia tulis lain. Rantau adalah gini. Okey. Jadi kat sini, dia tengok, kita faham sebelum ni, kalau kita ada macam ni, bila saya tanya awak, ni apa? Ini sebab awak kata, oh ni adalah bulatan, jejari, kosong-kosong, pusatnya, ataupun jejari satu, kan, sebab satu kuasa dua, kemudian pusat, kosong-kosong. Kan, dengan kata lain, bila awak diberi macam ni, awak hanya ada titik-titik di sempadan ni saja yang memenuhi yang memenuhi persamaan ni. Sebab apa? Kalau awak ada macam ni, ni X, ni Y, ni satu, satu. Katalah awak ada titik ni. Titik ni adalah satu kosong. So, satu kuasa dua tambah kosong kuasa dua sama dengan satu. Kan? Yang ni pula, yang ni apa? Ni adalah kosong satu. Jadinya persamaannya adalah kosong kuasa dua tambah satu kuasa dua sama dengan satu juga. Jadi katalah awak ambil titik dekat sini, titik kosong kosong. Okay, jadinya kosong kuasa dua tambah kosong kuasa dua dapat kosong, tak sama dengan satu. Jadinya titik keasalan tak termasuk dalam domain ataupun tak termasuk ataupun tak memenuhi persamaan ini. Kan, senang cerita, hanya titik yang berada pada sempadan ni, pada boundary ni sahaja yang memenuhi persamaan ni. Jadinya, kalau kita nak lakukan kameran, tak boleh lah. Kita kena nak lakukan kameran, kita kena ada rantau. Jadinya, itu sebab kita ada macam ni. Jadinya, kalau kita lukis, semula. So, ini tak nampak macam elips pula. Ini Y, X. Ini lagi satu, lagi satu. Katalah awak ambil yang ni. Yang ni adalah satu kosong. Yang ni adalah kosong satu. Yang ni adalah kosong negatif satu. Yang ni adalah negatif satu kosong. Yang ni adalah kosong kosong. Kemudian mungkin ini adalah 0.5. Sorry, 0.5 negatif 0.5. Sorry. Tak perlu buang kuasa dulu sini. Jadinya, kalau awak uji titik-titik ni, awak akan dapati mesti dia punya hasil tambah ni lebih kecil daripada satu. Jadi ini bermaksud bila kata macam ni, dia meliputi semua ni. Rantau kita. Ya? Jadi ini salah satu cara lagi nak tulis rantau. Iaitu kita bagi tahu hanya X dan Y yang mana hasil tambah kepada kuasa 2X dan Y tersebut kurang daripada 1.
Ataupun maksud lainnya, R kuasa 2 less than 1. Ataupun R kuasa 2 less than, R squared less than 1 lah. Kan sebab macam ni kan. Okay, jadi maksud hanya titik-titik yang jejarinya ataupun jaraknya dari asalan kurang daripada 1 yang akan memenuhi persamaan ni. Ini yang bermaksud titik-titik tersebut adalah sebenarnya titik bagi bulatan, titik pedalaman, inner points dengan titik sempadan, boundary points. Dengan kata lain, bulatan tu, semua yang dalam tu termasuk permukaan dia adalah domain kepada kita punya function tersebut. Okay. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan luas permukaan. Kita ada Z ataupun FXY. Kita perlukan apa? Fx. Fx adalah bezakan kesemua ini terhadap x. Ini dapat kosong, ini pun dapat kosong, dapat negatif 1. Fy, bezakan terhadap y. 2 adalah malar, x pun dianggap malar terhadap y. Yang ada adalah y saja, bezakan negatif y terhadap y dapat negatif 1. Oleh itu, integran kita adalah apa? 1, iaitu 1 kuasa 2 adalah malah. Kemudian kita nak set up kameran kita. Macam mana? S, kita ada 1 fx square fy square, which is kita dapat square root bagi 3 tadi, de. Okay, ini kita punya rantau kita. Kita nak, saya nak tukar kejap lagi. Kita gantikan. Okay, itulah kita nak buat dy dx. Jadi kita ada macam ni lah. Saya nak ambil semua ni. Buat. Dan satu lagi. Okay. Katalah kita nak gunakan Cartesian. Kita ambil kita punya jalur kita. Macam ni. Tergerakkan ke arah kanan. Tergerakkan ke arah kanan. Sentiasa yang bawah dan yang atas ni jatuh pada lengkung masing-masing lah. Ini kita dah bincang banyak kali. Dan satu ni satu, jadinya X daripada negatif 1 sampai 1. Untuk setiap jalur kita, yang atas sentiasa memenuhi persamaan 1 tolak x kuasa 2. Y. Yang bawah ni y sama dengan negatif x kuasa 2. Jadi kita buat macam ni. 1 tolak x kuasa 2. Y sama dengan negatif 1 tolak x kuasa 2. Kan? Oops, sorry. Sekejap ya. Allah, jatuh pula. Sekejap ya. Okay. Okey, sekejap je, saya takut ada ada komen dekat sini. Okey, silakan. Okey, jadi kita nak kamerkan kat sini macam mudah kan? Tapi belum tentu lagi mudah kan. Jadinya kat sini awak boleh cuba kamerkan. Kan? Ataupun satu lagi, awak gunakan koordinat kutub. Koordinat kutub. Jadi awak ada ni. Ni adalah Cartesian. Koordinat kutub. Awak guna formula yang sama. Iaitu yang ni. Cuma yang ni. Rantau kita. Kita begini. Jalur kita. Kita gerakkan dia. Lawanan rajam. Dan kita dapati batas kita sentiasa. Kan kalau kita gerakkan. Batas kita sentiasa. Kosong, satu. Kosong, satu. Kosong, satu kan. Kosong, satu. Kosong, satu. Kosong, satu. Sampai habis. Jadinya, kita pusingkan dia daripada kosong sampai 2 pi. Jadi kita tulis theta daripada kosong sampai 2 pi. R daripada kosong sampai 1. Jadinya ni sama dengan ni. Kemudian integran. Integran, ambil je. 3.
DA ialah R, DR, D theta. Okay, senang tak nak ambil ini? Senanglah. Sebab ini semua constant. Malah. Ini pun malah. Awak ada R saja. Okey, jadi awak dapat R kuasa 2 per 2. Kemudian selesaikan, kena kami kadar theta. Okey, jadinya awak bermula dengan awak punya formula. Bermula dengan formula Cartesian. Tetapi bila awak nak selesaikan, awak tengok. Kan, boleh guna Cartesian ke, boleh guna kutub. Okey. Apa ni, kita boleh tengok. Ni pun ni contoh lain. Permukaan paraboloid. Awak kena cuba sendiri. Ini. Ini pun sama. Ini pun sama. Okey. Ni tak apa. Jadinya saya nak minta awak cuba. Sekarang ni 11.13. Boleh take 5 dulu. Take 5 dulu. Kemudian awak cuba. Maksudnya kalau take 5 sekarang ni saya kata 11.14. 11.20 lah. Sampai 11.20 take 5. Awak cuba buat. Ini senang. Cuba buat contoh 3. Jadinya 11.20 nanti. Start buat contoh 3. Sampai pukul 11.30. Dari 11.30 kita sama balik. Kita akan bincang soalan. Soalan 3 ni. Okay. Terima kasih. Nanti tidak share. Kita selalu share balik. Oh sorry. Silap pula. Nanti kita selalu share. Oh tapi saya nak type dulu. Buat contoh 3. Bincang jawapan pada 11.30 pagi. Okay, saya nak share kejap. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya tapi nak take file dulu pun tak apa.
Okey, ada yang dah dapat ke? Izzati Nisab, dapat tak? Contoh tiga ni. Dah tahu buat ni. Kalau tak dapat, kena kena buat praktis lebih lah sebab ada soalan dalam dalam exam ni untuk yang dapat. Sabrina, dapat tak? Kalau dapat tolong, boleh tolong share. Tak dapat. Yang lain, Ainul Syafiqah, Adriani, Syafiqah, Siti Nisa, Adabia, Syahida, Siti Mariam. Ada berapa orang ni? 8 orang ni dalam ini. 4 orang tak datang. Okey, tak apa. Tapi kalau ada yang tengah buat, kalau dah siap boleh. Boleh share. Oh, ada yang komen. Okey. Okey, Mak Adriani. Okey. Oh, sorry. Saya besarkan sikit yang ni. Okey, bezakan. Okey, macam betul lah ni. Kemudian. Nak besarkan sikit yang ni. Kemudian besarkan sikit. Dapat tak? Pi per 6 5 set 5 tolak 1. InsyaAllah lah, kalau soalan exam keluar boleh buat ni. Mungkin awak tak dapat semua exam. Mungkin awak tak dapat selesaikan. Tapi ada markah untuk jalan kerja tu. In fact, kalau bagi batas yang betul, ada markah. Integral yang betul, ada markah selalunya. Kalau dia soalan yang panjang lah. Sekejap ya. Sekejap bagi saya seminit.
Maaf, ada orang datang. Okey. Ni saya dah betul dah ni eh. Jadinya berkaitan dengan jalan kerja kan, jalan kerja walaupun awak punya salah di mana-mana, tapi ada jalan kerja tu, lagi mana jalan kerja tu betul, saya boleh. Ah, betul betul betul. Betul. Itulah. Dia kena kejar masa jugalah. Ya. Okey, saya tahu sekarang. Okey, berkaitan dengan yang ni kan. Jalan kerja tu ada markah juga kan. Jawapan akhir satu markah, jalan kerja tak bergantung. Kalau yang kerjanya panjang mungkin ada dua markah dan sebagainya. Okey. Jadi kat sini sama macam tadi. Kan? Macam mana kita nak buat? Contoh tiga. Dan in fact kita dah jumpa dah banyak kali dah soalan yang macam ni kan. Kita ada paraboloid z ataupun saya buat fxy. Jadi kita tahu kalau bentuk macam ni, bentuk ni adalah bentuk kuadratik. Tetapi 2D. 3D lah maksudnya, termasuk dengan Z3D kan. Bentuk kuadratik. Atau dengan kata lain, bentuk mangkuk lah. Bentuk mangkuk. Kemudian apa lagi? Kemudian dia bersilang dengan satu Z sama dengan 1. Kan? Kalau dalam kuis malam, Z sama dengan 4. Kan? Okey, jadi kita macam kawan awak tadi, lukis kan? Lukis lah. Lukis lagi senang lah. Dapat nampak dia punya sorry, satu kawan dia biru, tak keluar warna biru, satu warna hitam. It's okay. Lebih kurang macam ni. Ini adalah Z, ini adalah Y, ini adalah X. Okay, kemudian dia bersilang dengan satu satah Z sama dengan satu. Z sama dengan satu, let's say sini Z sama dengan satu. Satah tu kita punya lukis 3D jugalah. Macam ni. Jadi dia bersilang, bersilang, maksudnya persilangannya saya tandakan. Ini kena pandai mukis jugalah sebenarnya. Saya pun tak ada pandai sangat. Jadi ini persilangannya. Kan, jadinya macam tadi kita tengok persilangan, kalau 2D, persilangannya, tengok kat atas tadi kan. Persilangannya adalah titik. Kan? Sebab dia 2D kan, Y sama 16, Y sama X sendiri. Tapi sekarang kita ada permukaan, jadinya persilangannya bukan titik, tapi persilangannya adalah lengkung. Lengkung iaitu macam mana? Kita equate, kita samakan. Iaitu Z ni adalah X kuasa 2, Y kuasa 2, ni left hand side, right hand side 1. 1 adalah 1 kuasa 2. Jadi persilangannya hanyalah titik-titik yang berada bulatan dengan jari kosong-kosong, pusat kosong-kosong, bukan jari kan, pusat kosong-kosong, kemudian jari satu, terpadam, jari satu sahaja yang boleh ini pusat. Ini jejari. Pusat. Kemudian jejari satu. Ya, saya tengok. Okey. Sabina, terima kasih. Mbak Anta. Okey, saya nak tahu just awak faham ke tak tu je sebenarnya kan. Okey, pusat sama. Okey. Jadinya ini adalah persamaan yang ni. Persamaan bulatan. Persamaan bulatan ni adalah yang ni. Tapi of course lah, bulatan ni berada pada Z sama dengan 1. Kan? Jadi ni kalau kita nak kamikan, kita kena dapatkan
dia punya projection dia. Dia rantau dia lah sebenarnya. Nah, sama je. Tapi dia kat bawah ni. Dan ni rantau R kita. Okey, jadinya sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari luas permukaan. Kan, luas permukaan ni maksudnya awak nak yang luas ni. Macam ni. Awak bukan nak cari isi padu. Awak bukan nak cari luas rantau R yang bawah ni. Awak nak cari luas permukaan. Kalau luas permukaan mangkuk tu. Kalau ada mangkuk tu, luas permukaan yang tu. Macam mana? Ni guna formula je sebenarnya kan? Okey. Maksudnya formula ni kalau awak dapat dengan betul ada banyak markah kan. Jadi kat sini contohnya cari F, kita nak cari apa? Kita nak cari FX. FX adalah terbitan terhadap X. Jadi dapat 2X, sini Y kuasa 2 adalah malar. Kemudian FY, terbitan terhadap Y adalah X adalah malar, jadi kosong, tinggal ni. Y kuasa 2 terbitan terhadap Y dapat 2 bar. Oleh itu, integran kita, awak buat macam ni eh. Awak buat satu-satu macam ni, tunjukkan satu-satu kan. Jadinya, nampak ni senang saya nak bagi markah kan. Jadinya, 1 tambah Fx kuasa 2 eh. Jangan lupa kuasa 2. Selalu pelajar lupa nak kuasa 2. Fy kuasa 2. Awak dapat 1 tambah 4 x kuasa 2 y kuasa 2, saya faktorkan terus. Okey. Kemudian apa lagi? Formula dia. Okey. Okey, gunakan formula untuk isi padu, bukan isi padu, luas permukaan ni, iaitu ni. Tak ingat apa tak apa, janji awak tahu kat mana nak cari, dalam nota ke apa nanti, kalau tak nak exam, terus cari kat situ. Jadi kat sini R, rantau R sentiasa awak perlukan. Kemudian 1 tambah fx kuasa 2 fy kuasa 2, iaitu kita akan gantikan dengan yang ini nanti. Ini adalah dA. Kemudian kita tengok kita punya R apa. R kita adalah bulatan, iaitu yang ini. Jadi kita berlukis balik R kita. Ini dah jumpa banyak kali dah kan. 1, 1, Y, X. Bulatan kan, kalau awak jumpa senang cerita kan, kalau awak jumpa bulatan ni selalunya awak kena gunakan koordinat kutub. Boleh je awak nak gunakan koordinat kartisian kan, tapi kita terus je gunakan koordinat kutub. Jadi awak start dari sini, awak akan gerakkan jalur awak sampai habis ni. Maksudnya daripada negeri 1 sampai 1 kan, awak gerakkan dia. Jadinya awak buat apa? Sorry, kalau ini Cartesian lah kan, tapi kita tak nak guna Cartesian, sorry. Betul, kita silap. Jadinya kita tak nak guna Cartesian, kita nak gunakan koordinat kutub. Saya nak buang ni. Saya nak gunakan koordinat kutub. Jalur saya macam ni. Saya akan gerakkan dia lawan arah jam. Jadi dia harus sampai habis. Kan, maksudnya sampai 2 pi. Kemudian jalur saya ni, saya akan bila saya gerakkan, jalur saya dia akan jadi macam ni lah. Kemudian batas saya. Batas sini, sini. Kan, batas yang dalam ni sentiasa kosong, tak berubah. Batas luar sentiasa berubah-ubah, tetapi jaraknya R sentiasa satu daripada poin. Jadi kita kata, dengan kata lain, untuk R, saya nak tulis macam ni lah, tak nak tulis pun tak apa kan. Theta daripada kosong sampai 2 pi, R daripada kosong sampai 1. Kan? Jadinya mudah lah. So, letak kat sini. Theta daripada kosong sampai 2 pi, R dari 0 sampai 1. Kemudian saya ada ni. 1 tambah 4. Yang ni kita tahu ni adalah R kuasa 2. Dan saya letak kat sini. R kuasa 2. Kemudian R. DA kan. DA adalah R. DR di kita.
bergantung kan, kalau buat ni theta, sorry ni r, ni theta dia akan jadi d theta dr. Eh, saya kena ikut susun ni. Okey, jadi ni awak nak kamikan macam mana kan? Awak tengok ni. Ya, nampak ni, nak cubalah. Let's say awak cuba biar awak boleh tukar tetap kamera ni, tak ada masalah kan? Eh, tukar pun tak apa. Awak tukar, let's say awak buat r kosong satu, sebab ni constant kan, awak boleh terus tukar. Kalau function, awak kena lukis balik semua kan? Ini adalah mala, jadi tak ada masalah. Okay. Ini saya letak kat depan. Jadinya sini d theta dr. Saya tukar. Tak ubah apa-apa, batas tak berubah. Maksudnya batas dia tukar dia punya tertib je, sebab kita tukar tertib ni. Jadi kita kamikan semua ni terhadap theta. Ini semua r, jadi kita anggap dia pemala. Kan? Jadi kita kamikan terhadap theta, kita gantikan, kita dapat dua pi, tolak kosong saya skip lah, sebab senang kan yang tu, jadi tinggal yang ni saja. Okey, ni nak buat macam mana kan, jadinya tengok macam, kita cubalah, kita tengok ni, kita rasa kita cuba, katalah kita gunakan, kita ambil ni sebagai u dalam ni. Kita cuba u sama dengan 1 tambah 4 r kuasa 2. Yang bermaksud du dr sama dengan 8 r. Jadi satu per 8 du sama dengan r dr. Sebab nanti saya ada dr dengan r nanti. Jadi dia akan jadi 1 per 8 d. Okey. Kemudian bila kita tengok batas pula. Bila r sama dengan kosong. Oh sorry, saya gunakan warna biru. Guna warna apa pun tak apa kan. Bila r sama dengan kosong, jadi bermaksud u sama dengan 1. Kita guna. Bila r sama dengan 1, itu bermaksud u sama dengan 5. Tadinya kita dah dapat tukar semua. Okey, 2 pi. R sama dengan kosong bermaksud u sama dengan 1. R sama dengan 1 bermaksud u sama dengan 5. RDR, RDR adalah 1 per 8 d. Kita letak kat sini. Kemudian square root. 1 tambah 4 r kuasa 2 adalah ini, u. Jadi ringkas dah. Betul ke ni? Betul kot. Jadi saya keluarkan. Dapat pi per 4. U kuasa setengah. Kemudian, okay. U kuasa setengah. U 3 per 2. Kami kan bahagi 3 per 2. Ini pi per 4. U 1. 5. Yang keluarkan, yang boleh keluarkan. Pi per 4. Bahagi 3 per 2. Pi per 4. Bahagi 3 per 2. Ini kena hati-hati. Saya lupa jangan silap. Maksud darab 2 per 3. Iaitu pi per 6. Kemudian 5 kuasa 3 per 2. Tolak 1 kuasa 3 per 2. Itulah. Okey. Jadi, jadi 5 3 per 2. Kita tengok sini. 5 3 per 2 adalah 5 darab 5 dan 5 kuasa 1 darab 5 kuasa setengah kan. Sebabnya
Kita tambahkan dia, dapat 3/2 kan. Jadi ini adalah 5 punca kuasa 5. Ataupun terbalik. 5/3 adalah 5 2/2 tambah 1/2 kan, jadi 3/2. Sama dengan 5, 2/2 adalah 1. 1 tambah setengah adalah 5 darab 5 setengah adalah 5 punca 5. Jadi kat sini, pi per 6, 5 punca 5, tolak 1. Dapat ni. Okey? Okey tak? Dawiyah. Bolehkah Dawiyah boleh dapat dalam kerja tu? Tak. Dawiyah dah hantar tu dia ni. Okey, kita tengok kejap. Macam ni kan. Okey. DU DR 8R. Okey. Betul? Sama. Betul lah ni. Yang tadi tu awak boleh kamilkan terhadap DR dulu ke theta dulu, tapi saya nak senang saya kamilkan terhadap theta dulu. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Okey. Ya, Sabrina, saya pun dapat juga kan. Okey. Kita ringkaskan. Ha. Guna dia macam tu. Jadinya selalunya awak kena guna macam tu lah kan. Awak ambil ni sebagai U. Kadang-kadang kalau ada satu tolak something R, awak kena gunakan cos. Awak kena selalu buat latihan lah supaya biasa dengan benda tu. Jadi sebenarnya tak susah pun sebabnya awak akan dapati luas permukaan, isi padu, luas rantau R, semuanya menggunakan cara yang sama. Cuma formula dia je yang berbeza kan. Formula dia macam ni lah. Sekejap je. Mana tadi? Oh, yang kat atas tadi kan. Formula dia adalah integran dia yang berbeza. Yang ni je, integran yang berbeza. Yang lain ni cara dia sama. Kalau ada F kuasa 2, tambah Y kuasa 2, selalunya awak jadikan, awak gunakan koordinat kutub selalunya. Jadi saya harap awak dapat benda tu. Tak usah mana pun sebenarnya kan, sebab ada orang dapat A kan. Okay, awak kena itulah, kena biasakan dia. Contoh 4. Tak sempat nak masukkan barang gambar 3 dia rasa. Tapi ni penting sebab masuk exam kan. Tengok contoh 4. Ada soalan ke kat sini? Dia ada 3 orang ni hantar contoh dia ni, saya lega jugalah. Ada tak soalan ke? Tak ada, tak apa. Contoh 4. Okey. Kita tengok. Dapatkan luas permukaan bagi bahagian hemisfera, di hemisfera. Tengok Z dia adalah positif, maksudnya kita boleh agak, hemisfera tu Z tu positif, maksudnya di belah atas, dia bukan belah bawah, belah atas saja. Yang berada di atas rantau R, hemisfera tu dia jejak ke satu XY, kemudian dia ada rantau bawah tu, yang mana rantau tu adalah bulatan dengan jejari 3. Kita tengok macam mana. Jadi kita ada masa lagi kan. Okey, kita ada hemisfera Z sama dengan 25 x2 x2. Okey, betul ke hemisfera ni kan? Tengok bentuk dia. Kita kembangkan dia, kita kembangkan dia, kita dapat X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2 sama dengan 25, iaitu 5 kuasa 2. Okey, ini betul. Kan, ni adalah persamaan sfera. Bila kita manipulate dia, kita jadikan Z kepada rumus, dia akan jadi tambah tolak kan. Tapi kita ambil yang tambah saja. Yang bermaksud dia adalah hemisfera yang belah atas. Apa hemisfera? Jadinya dia adalah hemisfera dengan jejari 5. Jejari 5 pusat adalah 0 0 0. Pusat 3D kan. Kemudian, sekejap saya tengok. Jadi kita boleh lukis. Kita lukis. Macam ni.
Oh, sorry, saya kena on sekejap saya punya laptop. Charger. Okay. Ini adalah, sorry. Ini adalah X. Ini adalah Y. Ini adalah Z. Okay. Jadinya, di hemisfera, dia jari 5. Jadi kita ambil kat sini, pada contoh 5, 5. Ni kita rasa ataupun sini. Okay, lebih kurang dari 5, sini pun kena 5. Okay, sini dan yang di sini saya nak putus. Sorry, saya nak putus-putuskan dia. Ya, sebab dia berada dalam kan. Kadang-kadang buat, kadang tak buat. Oh, tak jadi pula. Okey. Kemudian, ini persamaannya adalah Z ataupun Fxy sama dengan 25 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Jadinya ini. Tapi adakah kamera kita akan ambil rantau ni? Tak, sebab dia bagi tahu rantau R ni adalah bulatan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kurang daripada 9. Ni rantau dia, iaitu jejari 3, bukan jejari 5. Jadinya kita punya ini R kita. Jadinya kita nak cari luas permukaan yang ni sahaja. Kita nak cari luas permukaan yang ke atas ni sahaja. Ni pun belakang ni termasuklah. Kita cari, tak cari keseluruhan sfera tu, hemisfera. Kita nak cari yang ke atas ni sahaja. Rantau R kita, sorry warna merah pula kan. Rantau R kita adalah yang jejari 3, bukan jejari 5. 3, 3, Y, X. Jadi macam mana? Macam mana? Jadinya formula kita Fx. Bezakan terhadap X. Nah, payah ni. Sebab kita ada macam ni kan. Jadi kita tulis balik. Kuasa setengah. Kita nak bezakan F terhadap X. So kita bezakan di luar dulu. Setengah. 25 salin balik, setengah tolak 1 negatif setengah, kemudian kami bezakan yang belah dalam. 25 bezakan tanda X dapat kosong, yang ni bezakan tanda X dapat negatif 2X. Y bezakan tanda X dapat kosong. Okey, jadi dapat negatif X 25 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Sama juga nanti untuk Y, awak akan cuba, awak akan dapat lebih kurang sama. Okey, kemudian 1 tambah Fx square, Fy square. Berapa? Awak kira. Jadi nanti, sebabkan rantau awak ni adalah bulatan, awak gunakan polar koordinat. Tak ada masalah. Sebab yang ni, X tolak F kuasa 2, Y kuasa 2 ni awak faktorkan negatif, awak dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, awak jadikan dia R. Okey, kemudian sepatutnya kita punya kamera kita jadi macam ni. S theta daripada sama macam tadi, 0 ke 2 pi R jejari kita, sebab kita semua ni daripada 0 sampai 3, yang ni adalah 1 Fx squared Fy squared. Ini adalah dA. Kalau koordinat kutub, R dR d theta. Kalau koordinat sfera, dx dy. Okey, jadi sepatutnya awak akan dapat 10 pi. Jadi boleh cuba, masa pun dah habis kan pukul 12. Boleh cuba, kena pastikan awak faham yang ni. Sebab ada dalam exam. Okey, tak sempat nak masukkan bilangan ganda 3. Tapi nanti minggu depan, minggu terakhir kita
Saya ingat saya nak buat kelas, hari Rabu tu tak ada. Hari Rabu tu cuti, hari Khamis boleh ke buat kelas ganti hari Khamis? Ataupun nak buat minggu satu lagi, minggu yang tak ada kelas tu. Ya. Tak apa, nanti saya tulis dalam email, saya nak minta respon daripada semualah untuk kelas ganti. Tapi kelas hari Jumaat tu on macam biasa, maksudnya macam waktu yang sama macam sekarang ni lah. Okey, kelas yang lagi satu tu pula yang sejam tu, sebab kita ada kamera ganda tiga dengan pertukaran pemboleh ubah. Okey, itu saja daripada saya. Okey, mungkin hari Khamis ke? Okey, itu saja daripada saya. Selamat, selamat bercuti lah. Selamat bercuti, kita jumpa lagi hari Jumaat atau hari Khamis nanti, kita tengok macam mana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.